Percaya nggak kalau semua yang kalian pengen ini bisa kalian dapetin di Tokopedia? Beli buku, beli sepatu, jual susu, jual baju, bayar listrik, tambah pulsa, game, gadget, kereta, investasi emas. Semuanya bisa didapetin di Tokopedia. Karena di Tokopedia ada promo yang berbeda di setiap harinya. Buat kalian langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Bye, Tokopedia. Ada jenis saha, saha, anam, anam. Welcome to Cube Life TV. Hari ini hari yang beda banget. Ini walaupun aku di rumah, cuman banyak banget kejadian angker, kejadian horor di rumahku. Kemarin kalian bisa lihat di video-videoku yang kemarin, yang itu benar-benar kejadian waktu aku challenge horor. Ini cuplikannya ya. Gendruwo, pembawa ketakutan. Datanglah ke kamar ini sekarang juga. Di situ lemariku kayak buka sendiri. Dan ada lagi waktu kita ritual mengangkat manusia, walaupun itu kayak sugesti, tapi kita juga ada yang menghubungannya dengan hal gaib. Kita juga nggak tahu intuplikannya. Tidak seperti dulu, aku seperti apa? Dan kita kan penasaran banget sebenarnya di rumahku ini angker atau enggak. Jadi kita nggak tahu asli rumahku tuh ini nggak angker. Aku juga tahu dari dulu kalau rumahku tuh aman-aman aja, nggak pernah angker, nggak pernah ada penampakan. Ya pernah sih kayak, tapi itu sesudah aku challenge horor. Cuman kalau aku challenge horor itu di rumahku aman-aman aja. Dan malam ini kita datengin pakarnya yang bisa ngelihat setan, yang bisa ngundang makhluk halus dan lain-lain. Kalian tahu Iyo kan ya? Iyo dari temanku dari Give Life. Kemarin secara nggak sengaja Iyo bisa dapet ilmu, dan Iyo sekarang udah bisa lihat setan, Iyo bisa manggil makhluk halus dan lain-lain. Itu Iyo di situ. Iyo. Iyo. Dah, aman. Aman. Nah, ya memang sekarang agak-agak suka kayak gitu, dan matanya tuh udah kemana-mana. Aku jadi kalau sama Yo tuh takut matanya selalu melihat kemana-mana. Matanya kalau diajak ngobrol sekarang nah gini-gini terus, gini terus. Yo, Yo. Udah gak apa-apa, aman, aman. Nah jadi penunggunya di sini tuh ngajar berinteraksi. Kayak gimana ya penunggunya? Jadi di sini tuh kayak sebenarnya tuh kerajaan. Kerajaan kecil. Oh gitu. Kamu bisa jelasin ke orang dulu kenapa kamu dapat ilmu ini? Kamu kan dulu nggak bisa gitu. Iya. Jadi main, aku nyoba-nyoba bertapa nyari ilmu. Gimana itu? Di sungai Kali. Di Kali Wungu. Di Kali Wungu kita nyari ilmu. Aku bertapa selama 8 minggu. Gak makan, gak minum. Ini serius ini? Iya iya. Iya. Jadi ya ada lah cara ritualnya sendiri buat kita bisa berinteraksi dengan setan-setan di situ. Terus kamu takut nggak pertama kali bisa melihat gitu? Enggak sih. Masa nggak takut sama sekali gitu pertama kali? Karena setan tuh ada beragam, ada yang cantik, ada yang kepalanya empat. Nah, ini menarik ya, ini menarik ya. Jadi kita bisa langsung tanya Yok, sebenarnya rumahku tuh angker atau enggak? Kita bakal jelasin Yok keliling rumah ini ada apa aja di rumah ini. Tadi kamu barusan kok nari-nari gitu? Jangan takut-takut gitu yuk, kenapa yuk? Gak apa. Hah? Nanti kamu aku ceritain aku. Kenapa bang, gak apa-apa? Ini ada penjaga sini nanya dia, kenapa kok mau syuting-syuting gelap kayak gini? Nanyanya juga dia? Ayah naun nih, kia. Kau sempet kewek sih, kan? Ayah naun katanya, ayah naun. Ada apa gitu? Terus kamu jawab, kok kamu ini aja, kok baru? Mau masuk loh, mau merasuk. Oh, mau merasukin aku? Oh, dia udah gini, I know, gitu mau masuk ke badan kamu, makasih, makasih. Maaf kalau aku banyak ketawa karena ya aku belum terbiasa sama Iyo yang berilmu kayak gini. Terus kamu kenapa pakai sarung gitu ya sarung? Karena ini salah satu syaratnya loh biar jadi kayak aku. Oh gitu, ini apa nih sebenernya? Ini pelindung sih namanya. Pelindung lebih kayak badan yang bisa melindungi kamu ya gitu. Kalau ini headband ini? Headband untuk membuka mata batin. Oh! Kamu nanti pakai ini, kamu bisa melihat setan. Oh sesimpel itu ya? Sesimpel ini. Ini saya dapat selendang ini dari kuburan saya. Kuburan mana? Ah, ada nanti. Oh, nggak boleh ini bocorin ya. Itu memang privasinya Yo. Cincin akik saya masih belum sampai. Belum sampai. Oh, beli? Beli. Di mana? Ada di online shop. Oke. Yo, bisa ini nggak? Bisa minta
Nah, aku takutnya kalau Yoro sekarang mikirnya gini. Yo. Eh guys, ini kenapa? Sadar. Yang serem banget. Kenapa yo? Gini loh, yo aku tuh takutnya sama dia. Jangan pasang pikirannya. Yo pikirannya kosong kan kamu. Apa? Yang pikirannya kosong kamu pak. Ya jadi aku masih belum terbiasa banget sama yo yang kayak gini. Yo setelah berilmu 8 bulan lagi. Kenapa yo? Jadi makanya yo sekarang berdiri. Oh berdiri ya. Yo sekarang suka kayak gini dan aku masih belum terbiasa. Jadi aku ketawa terus. Karena nah, kita langsung keliling aja dong. Aku masih terbiasa bercanda sama Yo dan Yo kayak gitu aku kira bercanda. Jadi ilmunya itu masih ya kamu menurutmu yang paling panas gitu yang paling ini mah sosok ini patung ini. Itu di patung ada apa? Di dalam patung ini. Ada sejenis kalian. Ini dimasukin salah satu penghuni rumah Pano. Kamu mau main sama saya? Ini anaknya rajanya. Mau main sama saya? Sorry. Emang ini pengaruh dari aku ini orang-orang di sekitarku jadi lebih sensitif. Sorry. Mas, ayo minum dulu dong minum. Ada minum nggak? Nggak ada minum ya mas. Ada masalah. Aku bersihin dulu ya. Sakit kan? Sakit kok? Oh gitu ya musiknya. Jadi aku kerasukan apa ya? Kerasukan anak terakhir. Ini masih agak berat. Apa itu memang didorong gitu? Didorong. Oh gitu. Setannya kepental gitu. Oh gitu. Kamu bisa ngeliat gak sih tadi masukin apa gitu? Dia adalah anak kecil. Anak kecil yang suka mengganggu di daerah rumah sini. Oh pantesan, aku sering banget kalau malam-malam dengan anak kecil. Benar. Oh, anak kecil itu? Benar, anak kecil. Kalau sore-sore panggil Mas Pano, Mas Pano. Iya. Nah, sukanya dia muter-muter lari-lari di daerah sini. Terus ngumpet di dalam sini. Oh, ngumpetnya di sini? Bagian bro. Oh, bikin bro? Iya, bro. Ini bisa diisi 4 makhluk di sini. Makhluk apa aja? Enggak, sama makhluk goib. Iya. Tiga. Dua, makhluk hidup. Itu hewan-hewan. Oh kamu ketawa ya, gitu ya? Bisa di sini. Sini bagian sininya yang paling. Terus kan dia pakai apa ya? Pakai astral. Oh aku ini sama astral ini. Sorry. Aku masih nggak terbiasa sama yuk yang seperti ini. Jadi aku masih pikirannya yuk bercanda gitu. Padahal yuk udah punya ilmu. Yuk. Aku masukin ya, no? Siap. Nah, ini guys. Kita bisa lihat. Bisa dijelasin langsung ke penonton. Anam. Dengan siapa di sini? Kopi dong. Untuk ganggu sini kamu ya. Anam. Kamu yang suka ganggu di sini ya. Kopi dong. Ada kopi hidung nggak? Kopi hitam. Kopi dong. Ya itu. Ini mungkin penjual buku yang meninggal dekat sini. Bisa dijelaskan dan di sini. Udah. Gak kuat nanti kalau kelamaan bisa pingsan nanti. Kamu ngapain apa yuk? Mungkin daripada aku yang banyak menjelasin ntar kalian gak percaya, aku makein ini di Vano mungkin ya. Biar kamu nanti ngejelasin. Oh gak usah, aku gak siap. Harus siap dong. Jangan, aku gak siap kalau buat lihat kayak gitu. Dan katanya iyo tadi itu ngomong sama aku kalau dia bisa mendatangkan makhluk astral. Kasih dulu aja. Yuk. Kenapa yuk? Kuntilanak no. Lewat depan mataku no. Jangan gitu yuk. Kuntilanak itu serem banget tuh. Ini aku baru pertama kali melihat. Selama aku bisa melihat kayak gini. Ini kuntilanak benar-benar rambutnya botak. Biasanya kuntilanak gondrong ya. Ini botak. Yang panjang itu nya no. Bulu keteknya. Ini bulu keteknya panjang banget. Terurai. Tangannya pendek. Ini beneran. Kok jelek banget aja. Botak. Pendek bulu keteknya. Ada kertas kok, bisa aku gambarin. Ini sosok yang
harus diusir dari rumah ini. Oh, nah kamu bisa gambar juga? Bisa loh. Dengan mata tertutup? Iya, dengan mata tertutup. Gila sih, yuk ilmunya deh. Nggak, katanya sebelum kamu gambar, katanya kamu sudah bisa mengundang makhluk astral untuk diwawancarai. Apa itu benar? Benar. Kamu perlu media untuk merasuki dan diwawancarai, atau langsung makhluk astralnya kamu wawancarai? Langsung makhluk astralnya saya bawa ke sini di depan kamera, jadi kalian bisa ngelihat sendiri. Kamu bisa masukin bisa. Makhluk astral di dalam kamera? Bisa. Aku udah dapat satu makhluk astral kemarin, ada anak genderuwo, anak tuyul, cabut uang. Hah? Anak genderuwo? Itu bisa diinterview semua? Bisa diinterview, bisa aku bawa ke depan kamera. Hah? Badannya besar. Yuk. Kamera bawa. Hah? Jon, ini keras-keras apa, yuk? Kerasukan, dengan gerayanya. Ular putih. Masa ular putih, Pak? Ular putih pembawaan sial ini. Kita tangkap dulu kameranya. Itu udah semua. Jangan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Itu ular. Ular putih mencabut sial. Ular putih mencabut sial. Jadi orang yang ngomong ular ini baik, ularnya baik. Oh, baik. Dan ada media, kertas atau bolpen supaya yuk bisa. Yuk. Kenapa dia? Kenapa yuk? Kertas. Buat apa yuk ini yuk kertasnya yuk? Saya mau gambar dong. Hah? Gambar sosok apa yuk? Yo, kamu gak bersosok apa yo? Yo, sabar dulu. Kamu, kamu gak bersosok apa yo? Hah? Yo, kamu gak bersosok apa yo? Ini ada kertas. Itu belum dirautin. Belum diraut ya. Kursi. Nah, sini. Jadi yo sekarang sudah bisa menggambar sosok astral, tapi memang dengan mata harus tertutup. Nih, kamu lagi ngapain ya? Pasnya belum diraut. Kalian bisa skip aja video ini kalau nggak mau lihat tiraut. Yo. Oh, walaupun kesurupan tapi masih ngeraut pensilnya. Yo. Ini mulai gambar. Oh, mulai kelopet kacamatanya. Yo. Ini agak aku serem juga sih. Kayak ternyata di rumahku banyak sosok yang cantik ya. Harus ingin dibikin. Harus ingin dibikin. Susah, agak susah. Aku sekarang agak panik, kenapa di rumahku ternyata banyak sosok yang aku sebenarnya gak tahu. Dan iya, sekarang sudah menggambarkannya. Ya, itu apa? Bola api. Itu apa, yuk? Sosok pengganggu di sini nih, kuntilanak yang aku bilang tadi rambut botok bertarik dua. Ini. Ntar belum selesai. Belum selesai. Jadi kamu ini kamera di sini, ini serem banget sih kuntilanaknya, tariknya dua. Ini sosok ini ya benar-benar tutup mata, kalian bisa lihat. Ya tutup mata. Dan dia bisa gambar. Ini bulu peteknya. Bulu peteknya panjang, tangannya ke atas. Dia lagi mengejek kita. Oh, ya, gini ngejek ya? Berikan jari tengah dia. Berikan jari tengah kepada kita, Noh. Kayak gini, Noh. Oh, gitu? Nah. Sumpahnya aku merinding banget. Sumpahnya aku bener-bener merinding. Badan ular. Oh, badannya ular ya? Badan ular. Oh, ular putih tadi? Iya. Oh, dia bergabung? Oke. Jadi... Satu dulu. Kenapa ya? Aman. Maaf, atau di pikiran kosong dan aku takut tidur. Kerasukan apa ya tadi? Kerasukan sani-sani. Sesosok kadal putih berkaki monyet. Mas, terus yang ngelepasin siapa, Mas? Wah, udah lepas. Tadi kerasukan apa ya? Si kembar apa? Penjaga ini. Kok melet yuk? Ya, melet dia lidahnya hancur. Lidahnya hancur? Melet terus? Melet terus. Yaudah, aku langsung balik ke sini.
gambar Yo tadi. Jadi Yo gambar ini. Bisa dijelasin Yo, tolong dengan gambar ini. Ini kuntilanak, sosok kuntilanak yang sering mengganggu rumah ini. Dia sebenarnya nggak jahat, aslinya baik. Terlihat dari matanya dia sangat ceria, taringnya panjang banget gini, bulu ketek. Seperut. Kok kamu gambarnya segini? Nih, ditutup tadi matanya nggak kelihatan. Terus? Bulu keteknya yang bikin orang sering kerasukan. Dengan tangan yang selalu mengkok gini, kemana-mana nggak terbang. Oh gitu. Memang, tapi nggak cuma iseng aja gitu ya? Tapi nggak jahat ya? Iya, benar. Dan mungkin, berarti rumahku tapi nggak seangker itu ya? Enggak. Mungkin setelah ini kita bakal ke tempat yang benar-benar anggar, tempat-tempat Semarang yang benar-benar anggar. Dengan Iyo yang sudah seperti ini, Iyo yang sudah berilmu seperti ini. Betul. Kita akan nyoba ke tempat, kalau dulu kan kita takut-takut. Betul. Kita suka takut kalau di tempat anggar, dan kita bakal balik ke tempat-tempat itu lagi yang pernah kita datengin. Tapi dengan Iyo yang sudah berilmu, apakah Iyo juga bisa menggambar makhluk-makhluk yang ada di sana seperti ini? Kita bakal tahu, dan mungkin di episode besok kita bakal datengin sosok. Kalau ini like-nya sampai 20.000, kita datangin sosok anak genderuwo. No settingan, ini benar-benar kita anak genderuwo langsung tanpa media. Tanpa media. Kayak dulu pernah ada kejadian di Hitam Putih apa yang dari Kobusnya datangin anak genderuwo. Dan sekarang ini bakal kita hadirin. Tapi anak genderuwo beneran kan? Bener. Makhluk astral. Ya nanti kamu bisa tanya-tanya langsung aja. Oh gitu. Oke, berarti di episode besok ya. Episode besok. Ya jadi sekarang kita bersyukur ya udah bisa punya ilmu kayak gini. Iya, alhamdulillah. Dan tapi aku masih kayak nggak percaya Yo kayak gini karena aku masih nganggap Yo kayak terkubur